Saat ini anak-anak sedang mengalami yang namanya guguran. Tentunya jangan lupa nanti pada saat tatap muka anak-anak harus belajar yang fokus. Jangan berpelukan, jangan bersalaman, dan tidak boleh makan selama pelajaran dimulai. Anak-anak diperkenankan membawa minuman, hand sanitizer, dan juga masker medis. Nanti kalau dilapis menjadi dua lapis, ya, masker medis ataupun masker lain diperbolehkan. Anak-anak juga pastikan ya fokus mendengar gurunya membicarakan tentang apa. Sampai jumpa nanti di ajaran berikutnya.